وآخر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، الهضبتان فيها مقام ركعتين من الظهر. فإذا سيد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قوِّ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وسيرهم على مواد الدين. رب اكتم لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف الأنبياء والأجل وإمام طيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زده يا رب شرفه وكرمه ومحبته وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وزيد على سيدنا وحبيبنا وقدواتنا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya
ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sampai saat ini saudara-saudara kita di Palestina masih dalam keadaan terzolimi, banyak korban berjatuhan, terlebih khusus warga sipil, kaum wanita, anak-anak. Maka selayaknya sebagai seorang mukmin sejati, ada sikap yang harus dia tunjukkan untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Di antaranya sikap yang mungkin kita bisa katakan kita hanya mampu berjihad dengan cara ini, yaitu memboikot seluruh produk-produk yang diproduksi oleh Yahudi atau Zionis, Sohyuniyun. Para ulama ketika menjelaskan masalah boikot, diantaranya Sayyid Abdurrahman Al-Mashhur di dalam kitab Bughyat Al-Mustarshidin, dan juga ada tokoh ulama Madhab Hanafi di dalam kitab Fathul Qadir. Mereka menyatakan membeli produk suatu kaum yang menindas, berlaku zalim, terlebih khusus yang dizalimi adalah umat Islam, hukumnya adalah wajib. Kenapa dihukumi wajib memboikot? Karena hanya cara itu saja yang kita bisa lakukan. Sebab ketika kita membeli produk-produk dari Zionis, maka secara tidak langsung kita membantu kekuatan mereka untuk memerangi umat Islam di Palestina. Lianna fihi taqwiyatuhum ala qitalil muslimin fayumna'u min dhalik. Karena sebab dengan membeli produk mereka, kita menguatkan kekuatan mereka sehingga mereka bisa menindas kaum muslimin yang ada di Palestina. Sebab itulah dilarang kita membantu mereka dari segala aspek, terutama yang paling kecil, memboikot produk-produk mereka. Kita bisa ganti dengan produk-produk yang lain sebisa kita. Dan masalah boikot produk-produk mereka, kita juga harus memboikot pikiran mereka, budaya mereka. Ada kalanya memboikot produk, tapi budayanya masih digunakan. Budaya pesta pora, budaya menonton, melihat video-video yang haram, budaya pemikiran mereka, hidup hanyalah kesenangan dunia semata, itu juga harus kita boikot. Jadi bukan hanya memboikot produk mereka, tapi juga pola hidup mereka, pemikiran mereka. Inilah boikot yang sesungguhnya. Itu Palestina, Baitul Maqdis bukan milik orang Palestina. Salah satu tokoh besar yang meramu ilmu baru di dalam Islam, Profesor Dr. Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur, ilmu yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, fiqh tahawulat, fikih transformasi. Beliau dalam satu maqalah kitab beliau Al-Usus wal Muntalaqat menyatakan, selama umat Islam masih merasa terkotak-kotak oleh negara, maka selama itu pula Palestina tidak akan bisa dimerdekakan. Kita masih terkotak-kotak. Kalau kita sebut saudara-saudara kita yang saat ini dibantai, genosida di hadapan mata kita, kita hanya menjadi penonton. Entah berapa banyak, bisa sampai 8.000, mungkin bisa lebih, karena informasi yang kita dapat pun lewat media terbatas. Bisa lebih dari itu juga mungkin. Kita masih mengatakan mereka kasihan, orang-orang Palestina tertindas. Selama masih ada bahasa itu, selama itu pula tidak akan bisa Palestina dimerdekakan. Kenapa? Karena belum ada kesatuan iman
Kita masih mengatakan itu orang Palestina. Tapi kalau sudah kalimat seluruh kaum muslimin di dunia mengatakan saudara-saudara kita kaum muslimin dibantai, tidak ada lagi nama negara di situ. Maka di saat itulah Palestina bisa dimerdekakan. Yang berbicara ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam riwayat hadis, ta'alau ilal muslimin. Ayo kita menuju kepada saudara-saudara kita yang muslim. Hadis ini adalah potongan hadis yang menceritakan munculnya Imam Mahdi yang ikut membantu pembebasan Palestina. Di situ kalimatnya, ta'alau ilal muslimin. Ayo seluruh kaum muslimin di belahan dunia manapun, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang muslim. Tidak disebut di situ muslim Palestina. Tidak disebut di situ muslim Indonesia. Tidak disebut itu muslim Suriah, muslim Iran, muslim Irak, tapi yang disebut satu yaitu muslimin. Kalau saat itu kalimat itu yang terucap di setiap belahan negara Islam, maka dipastikan di saat itulah Palestina dibebaskan berkah daripada al-ittihad, persatuan dari seluruh umat Islam. Dan itu hanya bisa terjadi jika muncul sosok yang sudah diprediksi oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatukan umat dan menguasai dunia, yaitu Al-Imam Mahdi alaihi salam. Baitul Maqdis milik umat Islam. Karena di Baitul Maqdis di situ ada tempat yang menjadi saksi sejarah peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini dibangun masjid di tempat itu yang dinamakan Masjid Kubbati Sakhra. Itulah prasasti sejarah di saat Nabi Mi'raj ke langit. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di tempat tersebut juga di Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. 17 bulan 3 hari di awal disyariatkan salat, Rasul dan sahabat mereka salat kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Makanya dibangun satu masjid di sana, Al-Masjidul Qibli, yang artinya masjid kiblat. 17 bulan umat Islam di zaman itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tepat pada tahun 2 Hijriah, 15 Sya'ban, di hari Selasa, ketika Nabi solat zuhur di Bani Sulaim atau Bani Salamah, dua rakaat berikutnya ada perintah memindahkan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Maka dua rakaat sisanya Nabi menghadap ke Ka'bah. Dua rakaat awalnya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis di solat zuhur. Menurut para ulama ahli sejarah, diantaranya adalah Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Maka dibangunlah masjid untuk mengenang sejarah tersebut. Satu solat yang dilakukan tapi menghadap di dua kiblat yang berbeda, dinamakan masjidnya Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Kemudian Baitul Maqdis yang di dalamnya ada masjid, itu adalah masjid termulia nomor 3 di dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bukan berupa masjid, tapi hamparan tanah di kompleks tersebut disebut dengan Al-Masjidil Aqsa. Kalau yang kita lihat selama ini kubah emas itu bukan Masjidil Aqsa. Itu adalah Masjid Kubbati Sahra. Hamparan kompleks itu yang di dalamnya itulah semuanya namanya Masjidil Aqsa. Kalau yang berupa kubah yang dibuat dari timah, itu bukan Masjidil Aqsa, namanya Al-Masjid Al-Qibli, Masjid Kiblat. Hamparan tanahnya seluruhnya di dalam kompleks tersebut, itulah yang disebut Al-Masjidil Aqsa. Masjid termulia nomor 3 di dalam Islam. Sehingga Nabi SAW pernah menyatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa.
janganlah kalian melakukan perjalanan jauh terkecuali kalian menuju kepada tiga masjid, kata Rasul. Yang pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan Nabi menyebutkan secara berurutan sesuai dengan kemuliaan masjid tersebut. Yang paling pertama, masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram, dan yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan masjid yang termulia yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Kemudian Masjid Aqsa juga adalah masjid nomor dua yang dibangun di muka bumi ini. Masjid yang pertama yang Allah Ta'ala perintahkan para ambianya membangunnya adalah Masjidil Haram. Inna awwala baitin udhiya linnas lalladhi bibakkata mubaraka wa huda lil alamin. Masjid pertama yang kami bangun di muka bumi adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini adalah Al-Masjidil Aqsa. Menurut Al-Imam Al-Qustalani wal-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama hadis lainnya, sebagian dari mereka meyakini masjid tersebut sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam, kemudian disempurnakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsabandi di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Allamil Guyub, sahabat bernama Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ard awal, wahai Rasul, masjid pertama yang Allah bangun di muka bumi ini masjid apa? Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram, yaitu Al-Masjidul Haram. Thumma ay, setelah Masjidul Haram, masjid apa yang dibangun? Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Abu Zar menjawab lagi, kam bainahuma, berapa jarak pembangunan di antara Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa? Nabi menjawab, arbauna sanatan, 40 tahun. Kalau 40 tahun berarti di masa Nabi Adam sudah dibangun Masjidil Aqsa. Maka sepakat para ulama, sepakat para ahli hadis, sepakat para ahli tafsir, sepakat para ahli sejarah menyatakan masjid nomor dua yang dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Aqsa setelah Al-Masjidil Haram. Kemudian keistimewaan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fil Masjidil Haram afdalu min alfi mi'ah shalah fi ma siwa wa salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa Masjidil Haram wa salatun fi Baitil Maqdis afdalu min 500 salatin fi ma siwa. Rasul bersabda, sekali sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dari 100,000 sholat di masjid yang lain. Mi'ati alf 100,000 mi'ati alf. Dan sekali sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik dari 1,000 sholat di masjid yang lain. Dan sekali sholat di Baitul Maqdis itu lebih baik dari 500 kali sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka begitu mulia masjid yang ada di Baitul Maqdis, begitu mulia tanah suci tersebut. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran Baitul Maqdis dengan sebutan Al-Ardu Al-Mukaddasah. Ya gaumi udkhulu al-ardha al-mukaddasah. Wahai kaumku, kata Nabi Musa kepada Bani Israel, masuklah kalian di tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Allah Taala catat pada mereka yang wafat sebagai para syuhada, dan Allah Taala berikan kepada mereka kekuatan, kekuatan sebagaimana yang Allah berikan kekuatan kepada Nabi Muhammad di perang Badar, di mana dikirimkan pasukan-pasukan malaikat menghancurkan musuh-musuh Allah. Maka
sebagaimana Allah pernah mengirimkan para malaikat untuk membantu Rasul dan pasukannya di Ghazwatul Badar, di Ghazwatul Hunain, dan di beberapa peperangan lainnya, maka kita minta kepada Allah Ta'ala juga mengirimkan para malaikat untuk membantu para mujahid yang ada di Palestine. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah. Lillahi wa nabi wa yakum takabbal minna wa minkum tilawata wa innahu huwa as-samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحاضروا الجمعة والجماعات فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ قَدِيمًا فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب رسول الله أجمعين واتبع لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احمي المسلمين في غزة في القدس وغزة وفي كل فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الظالمين وصهاينة الغاصبين اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم فك قيد أسراهم وفرج عنهم كربهم اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم اللهم أعنهم على بلائهم وحوّن عليهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الكفار والفساق والمنافقين والمشركين اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا رب البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وشكرا لله فاسألوا فلذكر الله أكبر أقيموا الصلاة